Kita akan bisa
kami bisa diserang dengan rasa takut, kemiskinan, kelaparan, kemurahan, dan ketertinggalan. Hasil kemerdekaan selain mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan usaha perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun banyak korban jiwa yang telah berjuang akibat perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari tangan penjajah, namun kita sebagai bangsa Indonesia justru merasa bersyukur, mengingat perjuangan ini adalah suatu usaha, suatu ikhtiar untuk menegakkan kebenaran dan menaikkan hak kita sebagai bangsa Indonesia. Maka selama ini pada memperjuangkan untuk menaikkan hak dan menegakkan kebenaran, niscaya Allah akan memberikan petunjuk untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Jadi Allah ini pasti terjadi sesuai dengan firman-Nya, "Wallazina ja'u minna la ta'iyanu subulana wa inna Allaha la'an al-muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang berniat untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berkata orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an 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 yang dimuliakan Allah. Mengapa kita memperjuangkan hak untuk mendapatkan tanah air yang merdeka? Karena kita sebagai bangsa Indonesia terdorong untuk mencari tanah air kita. Mengingat kata Rasulullah SAW, "Umul wabal minal iman." Kita tanah air akan sebagai sebagian daripada kita. Jadi Allah memang benar ternyata penjajahan yang merupakan salah satu bentuk kematian telah diatur oleh Allah di depan kita, di depan bumi kita, tercinta Indonesia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-Isra ayat 81. "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah banyak. Sesungguhnya yang batil pada sesuatu yang batil. Kemudian memakai muslimin seingin yang berbahagia. Bagaimana Indonesia yang telah lepas dari tangan penjajah, maka kita seharusnya mengisi kemerdekaan ini dengan membangun negara yang makmur, tenteram, dan solehah. Karena menurut pandangan Allah, bahwa manusia kita adalah untuk mengamalkan tugas dalam membangun kehidupan yang makmur di atas bumi Allah. Dan saat ini Allah telah berfirman dalam Surah Hud ayat 61, "Tuhan sahur bina mati wasta amal rohiya." Dia telah menciptakan kamu dari bumi api tanah dan menjadikan kamu pemakmur. Oleh sebab itu, untuk membangun negara yang bisa menjadi negara yang makmur adalah kepada para bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, dalam komunikasi dari masyarakat Republik Indonesia tahun ini, tahun 2012, maka kita ketika bangsa Indonesia harus kita membangun diri kita sendiri itu terlebih dahulu. Dan inilah yang dimaksud dengan kaum manusia tersebut. Masalah sendiri ini sudah dimaksud dengan Allah. Kaum manusia tersebutnya berarti kita bangsa Indonesia harus bisa membantu mereka yang bisa. Yang selama ini banyak merugikan negara, banyak merugikan keuangan negara, seluruh negara dan bangsa. Menurut dari perusahaan data ini juga bahwa salah satu faktor pemerintah dan korupsinya korupsi ekonomi Indonesia adalah disebabkan karena budayanya praktik santai, korupsi, nepotisme, baik yang dilakukan secara pribadi maupun secara berjamaah. Supaya itu terkenal di koran maupun di televisi dan praktik dari pemerintah ini yang setiap saat itu menyaksikan di sini mati-mati. Meta-meta yang besar itulah namanya kakain adalah merupakan manifestasi dari pada nafsu dan persemayan pada diri manusia itu sendiri. Nafsu inilah yang wajib diperangi dan diperangi oleh manusia itu sendiri. Bagaimana nanti kita saat ini telah menjelas dan dibatas kuasa mendidik dan melatih menentang bahwa nafsu untuk kita bimbing dan kita arahkan kepada tujuan-tujuan yang dibenarkan untuk Allah SWT. Dengan demikian, kuasa yang kita tentang pada hari ini dan bulan ini mudah-mudahan dapat membawa kita terkesan jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita berdoa dan semoga Allah pada
dalam hati Allah berkata di dalam surah Yusuf ayat 49, inna nafsaka la'ammaratun bis-su'i, sesungguhnya nafsu itu akan mendorong manusia kepada kejahatan. Di sini Allah mengingatkan bahwa apabila anak nafsu itu diikuti dan dipatuhi, maka akan rusaklah segera kehidupan kejahatan. Walaupun kita akan berharap dengan kesehatan Allah SWT dan jika kebenaran itu tunduk kepada hawa nafsu mereka, sesungguhnya akan rusak nanti bumi dan apa yang ada pada keduanya. Surah Al-Mu'min ayat 7. Hawa nafsu yang menggerakkan manusia kepada kesehatan datangnya adalah dalamnya adalah sehat. Dalam hal ini disebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Roman ayat 21. Kain kamu yang memimpin pasal dua mungkar, maka sesungguhnya setan itu mendorong manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Setan yang merupakan musuh besar manusia memang sengaja akan menyesatkan manusia dari ujian hidupnya yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 60. Wa yuridu syaitan an yudkhilahum fi dhalalatin ba'da. Dan mereka bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauh. Dengan dasar firman Allah dan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita peringati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-67 tahun ini dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kiranya dapat menjauhkan kita dari kota setan yang terkutuk dan kita mendapatkan peringkat takwa sesudah melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Amin. Ya Alhamdulillah, Gracias.
Thank you.